Oke cuy, di game kan gue main Zas lagi ya. Zas abis di nerf sama Papi Muntun. Tapi ya bagi gue apa ya, nerfnya itu gak terlalu gede banget sih. Biasa aja ya. Kalian bisa baca-baca sendiri nanti ya, nerfnya itu apa aja, gue udah lupa cok. Yang penting main lah. Aduh ada Franco loh, kayak mana ya. Gue gak bakal bisa nih buat curi buff tuh kan. Kalau ada Franco kayak gitu cok, udah pasti dijagain rumputnya. Ya, lihatin dulu. Buka dong, buka dong, buka rumput. Aduh, kayak mana nih? Ah, sudahlah. Belum rezeki berarti. Wait, seperti biasa kita rotasi ke XP. Ya, tahu gitu kita. Aduh, cok, lagi buy one di atasnya. Tahu gitu gua ke atas tadi. Wih, enggak recall nih. Mati nih. Oh my gis, lupa gua cok, gua lupa buat hafalin spell-spell musuh, lupa. Aduh slow banget, ai cok. Sekarang lo, wah karinya nggak lihat. Ah sudahlah. Kita hafalin dulu spell-spell musuh bentar ya. Flamesuit novernya tuh. Wah GG, minionku cok. Wah mantap. Ngerti dia. Tuh kalau di clear gua auto ketinggalan level, ketinggalan gold. Wih, Fanny mati lagi di atas. Nah, ini. Masih level 3 dia. Mati sih. Oh, cok. Oke, nice. Dah, kita cari level 4 di bawah ya. Biar Franco commit gitu level 4 juga. Wih, Franco. Bagaimana kalau gak mau dia? Sudah kalau gak mau. Kita ambil lagi nanti. Wih, dapet cok. Wah GG mantap. High lossnya bukan tipe GB Marksman ya, high lossnya tuh tipe rotasi dia, tipe yang lebih suka rotasi ke mid. Lihat bagaimana rasanya berada di atas. Aduh retri cok, dia retri. Kena GG. Ini mati nih, flame shoot ya. Alah. Aku telah menambahkan elemen. Ah, susah cok, kalau nggak kena skill 2 susah sih. Kunci combo di Zas ini harus kenain skill 2 ya, biar musuh ke stun jadi lebih banyak damage kita kena gitu. Dan juga damage dari skill 2 dia ini sakit cok, sumpah. Damage skill 2 Zas ini sakit banget loh. Gak tahu kenapa ya. Apa emang dari dulu udah sakit kah? Aku ngerasa kayak ulti Eudora skill 2 dia nih. Mati nih. Oke, nice. Kalau mau nge-stun musuh, yang penting skill 2 kita kena lah ya. Terus tinggal pakai basic attack sama kayak main Parsa. Skill 2 kita nih harus kenain ke musuh. Wait, sabar. Ini gua nunggu Novarianya datang sini. Tidak akan mengubah rencanaku. Nah, ini dia. Tuh nge-stun ya. Udah kita stun lagi. Mati nih. Oke, nice. Gua enggak bisa pencet skill 1 lagi, cok. No mana. Untung ada flame shoot. Wah, mati gua. Nice. Salah jalan lagi. Seharusnya gua ke kiri ya. Udah lah. Mati nih. Oke, nice. Wah, mantap. Nggak dapet. Sabar ya, tunggu kita udah jadi Sky. Kalau udah jadi Sky, dijamin nggak bakal kena KS dah. Nah, ini bisa nih. Oke, udah jadi jenis one, kita langsung buat Sky. Skill 2 nya taruh depan, Geblek. Kalau ada yang oleng nih, taruh skill 2 ke depan gitu. Mati. Oke, nice, dapat. Nova lagi belajar, maklum. Paling bawah dia. Feeder pula 03. Seperti biasa, kita tunggu Novaria lagi.
Jadi Zas juga perlu main rumput ya, nggak cuma Idora. Ini salah bodoh. Bisa gak sih? Bisa nih. Oke, nice. Waduh, udah mati duluan. Tuh, Gaston. GG. Masih bagus sih, mah. Zas masih ngeselin ya. Mati tuh, gak gerak. Gak dapet. Mati, coy. Ya Allah, gak dapet. Udah lah. Ini bisa sih. Ah, ini bisa nih. Ini kau. Dapat gua. Dadah, gak ada mana. Atas bisa nih, gaskan lagi. Kalau bisa kita ngestun dulu ya pakai, nah kayak gini. Nah, udah kecicil darahnya baru kita ulti. Sup. Oke, itu dia. Pokoknya kunci combo dari Zas ini kenain skill 2 ya. Jangan sampai miss skill 2 nih. Susah-susah gampang sih buat main Zas mah. Susahnya ya itu tadi ya, dia nggak bisa auto lock. Skill dia tuh harus diarahin gitu. Kalau miss ya udah bubar. Jadi jangan auto click ya. Ini hero nggak cocok buat orang yang suka auto click. Harus pinter baca pergerakan musuh juga. Jadi ulti kita tuh nggak bakal sia-sia gitu. Udah enak kok Zas sekarang. Zas jadi meta tuh gara-gara ultinya bisa diarahin kemanapun ya. Jadi walau kita taruh Johnny di sini. Nah, ulti kita bisa bebas taruh dimanapun. Kalau dulu nggak bisa ya. Kalau dulu dimana kita taruh skill 1 di situ lah kita ulti. Itu jelek sih kalau dulu tuh. Kayak gini kita langsung aja ulti. Alah, miss skill 2 putih. Wow. Ini. Kau. Satu lagi, cok. Satu lagi. Wah. Hoki banget. Rezeki anak soleh. Mania datang dengan sendirinya. Itu gak nyampe ya. Dah. Sabar lagi. Oke, bentar. Kita bisa push dulu. Oh, gak bisa, cok. Sekarang. Dah, kita isi darah dulu mungkin ya. Gigit, tarik, mati nih. Kalian lihat nggak sih tadi skill 2 aku damage-nya segede apa? Udah kayak ulti Eudora kan? Ada efek stunnya lagi. Ah, ini mati juga nih. Udah mati duluan. Apa ini? Masih bisa ngebantai-bantai. Ini menandakan emang hero-nya masih OP ya. Oke, free load udah pasti. Cek dulu gak sini. Gua ngerasa skill 3 Zas ini aja sih kayak agak kurang gitu ya. Buat apa gitu. Ini ngapain? Ayo lu. Zas bisa banget ya buat ngebait musuh. Sumpah bisa banget, coy. Wait. Ada skill 2. Ah, udah pergi. Pokoknya setelah ulti kita cepet-cepet skill 2 ya buat stun biar musuh nggak kabur. Gak kena lagi. Aduh, nggak mati. Aduh. Wih, aman, cok. Bapak dia aman. Ini panik ya. Cepet banget ya. Wah, GG. Tarik. GGWP, GGWP. Enak sih kalau punya tank kayak gini. Kita dikasih makan terus-terusan ya. Jadi tinggal ngehit aja gitu dari belakang. Bagaimana rasanya berada di bisa nih. Ah, gak kena lagi.
Turret dulu. Oke, gas lagi. Kita fokus lock yang tipis-tipis ya, kayak Marsman aja. Aduh, darah gua nggak aman. Offset banget nih. Entah ngapain dia. Itu Clouder. Aduh, abis. Alah, cok. Udah lah ya, penting end ya. Masih OP, masih bagus nih. Menurut kalian gimana? Udah puas belum dengan nerfnya? Lagi gua kecil banget sih nerfnya. Kecil banget, cok, ini. Masih ngebuat Zas OP sih, masih bagus lah. Bintang 99 dari tadi nih. Naik turun. Walau enggak mania, walau enggak MVP enggak apa-apa lah ya, yang penting mania.